Oke, selamat sore teman-teman. Ini kita kembali lagi di channel Heri Van Heri aja. Sesuai janji saya akan mencari menu-menu kuliner di sini. Pas kebetulan belakang saya ada ayam asik ya. Nanti kita coba masuk ke dalam. Saya mencoba untuk menu-menu yang saya suka. Tapi jangan lupa guys, untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Jangan lupa juga. Oke, kawan-kawan semuanya, kembali lagi di channel saya Heri Van Heri aja. Dan saat ini saya sudah berada di depan menunya ayam asik ya guys. Nanti kita lihat ada menunya apa aja di sini guys. Saya penasaran guys, ini namanya ayam asik. Apa kita habis makan ayam ini kita jadi asik-asik, kita belum tahu ya. Nah ini bermacam-macam guys, bermacam-macam menu ayamnya yang disajikan sini ya, bisa dipartikan sendiri ya. Oh, banyak menunya guys. Jadi saya ingin mencoba dua. Sepertinya menunya menarik. Ice stick sambal mata. Oke, kawan-kawan semua, kita pergi dulu. Lagi di channel saya guys, Heri Van Heri aja. Nah kali ini pesanan saya sudah sampai nih guys. Nah, kita coba guys ya, gimana rasanya guys. Ini beda guys ya sama ayam geprek yang biasa kita makan, beda sekali. Tuh, nasinya bulat aja begini ya. Nah ini ayamnya guys. Ini ayam. Nah ini sambalnya guys, sambalnya ditutup pakai jenis ini ya, ditutup ya, sambalnya benar-benar steril ya, bersih. Ini juga ada timun guys, timunnya ini hanya dua aja nih timunnya guys. Jangan di skip ya guys, nanti kita akan bincang-bincang sama salah satu karyawan ayam masih ini guys ya. Ya jadi kita nggak penasaran apa itu ayam asik. Kita sambil makan guys ya, jangan di skip guys. Wow, panas guys, ini benar-benar habis digoreng kan, panas sekali. Sambalnya guys, sambalnya benar-benar pedas lagi. Gurih guys, enak. Oh ya, buat kawan-kawan yang baru bergabung, silakan sangat nonton ya di channel saya. Silakan guys, kalau misalnya kalian senang video ini, silakan di subscribe ya guys. Ada di tombol kanan bawah HP Anda ya. Nanti untuk alamatnya ayam asik ini, nanti ada ya di deskripsi ya, alamat lengkapnya ayam asik. Kita coba dulu ya guys. Segar. We'll be right back.
sejarah teman-teman semua nggak penasaran ya, ayam masik ini sejarahnya gimana itu kan, bisa dijelaskan apa tentang mengenai ayam masik? Kurang tahu juga sih bang. Sejarah ayam masik. Ya maksudnya kok bisa disebut ayam masik itu gimana? Oh. Itu katanya berasal dari keluarga ada Mas Santi. Karena urut depannya aneh banget. Biasanya kan keluarga ini disebutnya keluarga asik. Jadi ke apa? Pasan dia jualan di sini khusus sebagian ayam. Jadi disebut dengan ayam masik. Nah, oke okay, teman-teman, itu penjelasan singkat dari Mas Santi Bayawannya. Ayam asik, siapa namanya Pak? Namanya Yuni. Berapa tahun Mbak? Berapa lama Mbak? Oh, berarti rumahnya mungkin sekitar sini. Iya. Berarti rumahnya dekat teman-teman, dekat di daerah-daerah sini juga. Dan ternyata ayam asik ini dia itu ada hubungan terkaitnya dengan keluarganya Anang ya. Keluarganya Anang Asanti kan semuanya A. Asanti, Anang, Aurel. Azriel. Siapa lagi teman? Azriel. Arsya sama Arsya. Saya kontak juga lah ya keluarga Anang siapa namanya ya. Oke, teman-teman, untuk lebih jelasnya untuk alamat ayam masik nanti kita tulis di deskripsi ya kawan-kawan di bawah ya. Nah, jika kalian suka dengan video saya ini silakan subscribe, like dan komentar sebanyak-banyaknya kawan-kawan di bawah. Insyaallah saya respon ya kalau pas saya lagi online. Dan juga jangan lupa untuk share di sosial media teman-teman ya. Oke kawan-kawan, sampai sini dulu video saya. Dan jangan lupa ikutin terus channel saya ini biar saya bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat di dunia kuliner Indonesia.